Sedapnya. Mana kau tahu? Tengok pun dah sedap. Mestilah rasa dia lagi sedap. Kalau dia pun, janganlah sampai meleleh air liur. Kenapa bawa buku masakan? Kita kan puasa. Kan sekarang dah rasa nak makan? Semua ni salah Isan. Entah. Yelah. Salah aku. Isan. Minta maaf. Hai. Lambat kau, Main. Maaf, aku ada. Dua tiga durian mahal. Saya tahu itu hal. Ikut. Kau ada rahsia, ya, Main. Rahsia? Alah, nantilah aku beritahu. Turun! Turun cepat! Buat apa kat atas tu? Sini! Macam suara tu. Patutlah, betul. Atu! Ambil kelapa tu! Cepat! Dekilnya. Ini yang Atuk bising-bising. Ingat apa? Bila Atuk bela beruk? Beruk ni kawan Atuk punya. Atuk pinjam untuk petik kelapa. Bulan Ramadan ni peminat kelapa tinggi. Jadi Atuk pun nak jual lah kelapa. Patutlah banyak dalam raga tu. Boleh bagi sikit? Main nak jual. Ish, kau jual ayam dah lah. Alah. Bagus tu. Kita orang doa, Atuk untung banyak. Betul. Nanti banyak duit raya kita Atuk bagi. Terima kasih, Atuk. Sayang, Atuk. Duit raya. Saya dapat duit raya. Puasa tak habis lagi. Sibuk raya. Dah, tolong kutip kelapa-kelapa ni. Masuk lagi. Beruk ni. Kelapa ni boleh minum kan? Boleh. Nak Atuk belah kan? Nak. Isan dah puasa. Lupa. Intan payung. Asal nampak makanan je. Semua lupa. Nak balik dah. Dua tiga ayam golek. Cantik Sing pun mau balik. Aku balik dulu. Dah lambat ni. Apa yang lambat? Habislah aku. Ma'il. Muharram, Safar, apa tu? Entah. Cepat angkat kelapa tu. Atuk tengok. Turun pun. Ambil ni, bagi opa. Nak buat apa ni tu? Dah masak nanti. Bapa majalah. Tata.
Ipin, Ipin, kenapa baring ni? Semayang cepat. Lepas tu pergi ngaji. Kelapa tu Atuk suruh masak. Lepas tu, faham-faham ajalah. Atuk yang kata. Senyap aja. Budak-budak tu dah pergi ngaji ke? Huh? Entah. Nanti Ros tengok. Ha, bawa mangkuk tingkat tu sekali. Bagi Tok Dalang. Upin? Oh, Upin. Ipin? Ipin? Ha? Itulah, tidur lagi sampai senja. Langsung tak pergi mengaji. Ini semua salah akak, tak kejut. Ha, salahkan orang pula. Memang akak tak nak kejut. Sebab kesian tengok kau berdua, tidurnya nyak betul. Ha, tengok ni. Tidur berdengkur sampai meleleh ayo. Bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkat dan rahmat Tuhan. Sepatutnya kita tingkatkan amalan harian agar dapat ganjaran berganda-ganda. Ini tidak. Mengaji terlepas, tidur berlebih-lebih, semuanya mengurangkan pahala. Sia-sia je puasa. Maaf apa? Maaf apa? Kita orang penat sangat sebab tolong Atuk tadi. Iyalah. Mari tolong opah. Dah nak berbuka ni. Nah. Wah. Nak tolong juga, nak tolong juga. Terus tolong kacau ya. Allahu Akbar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Tak pernah baca panjang. Lagak pandailah tu. Kan bagus. Itulah amalan mulia. Dapat pahala lebih. Malam ni lepas terawih, ada ceramah. Jadi kita balik lewat sikit, ya? Baik, Opa. Kau berdua pun kena dengar. Jangan nak main.
Baik, Kak. Baiklah sangat. Ceramah pasal apa? Pasal bulan Ramadan. Ooh. Korang patut tahu apa istimewanya bulan Ramadan dan apa peristiwa yang berlaku dalam bulan ni. Hah? Dalam bulan pun ada benda berlaku? Ya. Dalam kalender Islam, setiap bulan Islam tu ada kelebihannya dan ada peristiwanya. Heh, Upin tahu. Apa yang kau tahu? Bulan Ramadan, kita puasa. Dan semua amalan baik diberikan ganjaran lebih. Oi, pandainya cucu-cucu opa. Betul dia orang kata, Ros. Dah, cepat makan. Baik. Aku pergi berlatih nasyid. Ya, betul. Kau nyanyi nasyid? Agak dah. Korang mesti gelakkan aku. Dia tak ajak kita pun. Maklumlah, dah ada kawan baru. Betul-betul-betul. Siapa? Muharram dan Safa. Tak pernah dengar pun. Ini yang aku cari-cari. Ada nombor telefon. Mana kau dapat? Hari tu jatuh dari poket kau. Oh, sebenarnya ini sepupu aku. Dia orang yang ajak nyanyi nasyid. Aku datang ni nak minta tolong. Tolong apa? Kita makan dulu, nanti aku cerita. Baca doa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Terjemahan tak ada. Bacalah panjang-panjang sikit. Kan bagus? Ya Allah, berkatilah untuk kami apa yang engkau kurniakan kepada kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Amin. Opa, mainlah cak kita orang masuk nasyid. Dia minta tolong sebab sepupu dia demam campak. Tak dapat masuk sama-sama. Tapi kita orang tak nak. Kenapa? Bulan puasa. Tak naklah nyanyi-nyanyi. Tak berkat. Apa cakap macam tu? Nasyid tu kan lagu puji-pujian pada Allah. Apa salahnya nyanyi? Bertambah pahala. Bulan Ramadan ni bulan kebaikan. Amalan kebaikan yang paling senang. Apa? Adalah tolong orang. Betul. Napa? Sangat kat luar tu. Assalamualaikum, Kak Ros. Waalaikumsalam. Alahai, comelnya semua. Kita orang kumpulan nasyid. Akan menyanyikan lagu. Mael, kita nak nyanyi lagu apa? Ada dua lagu. Tak pilih lagi. Nyanyilah lagu bulan-bulan Islam. Macam mana lagu dia? Saya tahu. Hai. Cuba nyanyikan. Dengarin ya. Muharram Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal.
12. Sesanti pandai nyanyi. Kita ajak dia masuk kumpulan kita nak. Ya lo. Kenapa Susanti tak nyanyi sama-sama? Nak budak lelaki je. Oh, ya kak? Muharram Safar Rabi. Oh, jadi nama sepupu kau ikut bulan Islam lah ya? Haa. Huh? Ihsan, puasa. Apa nak kau ni? Ish, ish, huh?